Pada Minggu 12 Mei 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin mengejutkan publik dengan mencopot Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Putin lantas menunjuk seorang ekonom sipil sebagai Menteri Pertahanan baru. Mengutip Reuters, langkah ini diambil dalam upaya untuk mempersiapkan Rusia menghadapi perang ekonomi. Yakni dengan mencoba memanfaatkan pengeluaran pertahanan dengan lebih baik dan memanfaatkan inovasi yang lebih besar untuk memenangkan perang di Ukraina. Lebih dari 2 tahun setelah perang, Putin mengusulkan Andrei Belousov untuk menggantikan Sergei Shoigu, 68 tahun, sebagai Menteri Pertahanan. Belousov merupakan mantan wakil Perdana Menteri berusia 65 tahun yang berspesialisasi di bidang ekonomi. Menurut Kremlin, Putin menginginkan Shoigu menjadi Sekretaris Dewan Keamanan Rusia yang kuat dan juga memiliki tanggung jawab atas kompleks industri militer. Dia menggantikan Nikolai Patrushev, dan Patrushev akan mendapatkan pekerjaan baru. Perubahan tersebut adalah perubahan paling signifikan yang dilakukan Putin terhadap komando militer sejak mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada Februari 2022. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan perubahan itu masuk akal karena Rusia sedang mendekati situasi seperti Uni Soviet pada pertengahan 1980-an. Pada saat itu, anggaran militer dan hukum mencapai 7,4% dari produk domestik bruto. Hal ini, kata Peskov, berarti sangat penting untuk memastikan pengeluaran tersebut selaras dan lebih terintegrasi ke dalam perekonomian negara secara keseluruhan. Itulah sebabnya Putin kini menginginkan ekonom sipil untuk menduduki jabatan di Kementerian Pertahanan. Orang yang lebih terbuka terhadap inovasi adalah orang yang akan menang di medan perang, kata Peskov. Perombakan tersebut menunjukkan bahwa Putin ingin memanfaatkan perang tersebut agar berkontribusi lebih banyak kepada perekonomian Rusia. Apalagi setelah negara-negara Barat berupaya untuk menenggelamkan perekonomian Rusia dengan sanksi.